lagi teman-teman dengan channel Dapur Seni Indonesia, masih di sekitar konten Bonsai Kelapa. Saya punya salah satu koleksi gigit kading kuning. Ini dalam proses pertumbuhannya sempat batoknya nih copot teman-teman, tapi akarnya sudah tumbuh walaupun batoknya sudah copot. Perakarannya ini hanya ada 3 1 2 3, yang lainnya pada saat tumbuh batoknya copot, jadi terhenti gitu teman-teman. Nah, saya akan coba bagaimana akar-akar ini bisa tumbuh lagi dengan menggunakan infus. Jadi ini akar ini akan kita coba di infus. Bahannya cukup bekas air mineral. Ini dibolongin di sininya, terus nanti dikasih air, lalu disimpan, dibelitkan dengan menggunakan kain ke sekitar bonggol akar ini, dan diharapkan nanti ini akan terus basah, akan memancing akar ini untuk bisa tumbuh, sehingga tidak hanya bertumpu pada 3 akar saja. Nah, marilah kita simak cara pembuatannya.